Pak, ini kan fasenya minggu ini memang kondisioning ya. Kemarin udah dari Vietnamnya juga, terus speed endurance-nya juga. Di akhir pekan ini ada match. Nanti lihat sejauh mana para pemain mengalahkan kelelahan. Oke, berarti endurance-nya nggih? Trial. Auriga udah sama Virgi ya. Nggih. Barangkali ada yang dicoret lagi. Sementara belum ini. Belum sementara. Kemudian ada yang masuk, Coach. Ada yang datang rebutan ya. Nggih. Datang. Siapa, Coach? Gunawan ya. Nggih. Skornya besar tadi menangnya, tapi kalau menurut jenengan sendiri fokusnya ini masih di mana selain endurance? Ya itu tadi, para pemain kan dalam kelelahan ini, tapi bisa jaga bola, bisa kuat pegang bola, kalau menjalankan bola, ini yang positifnya di situ. Kita juga melihat lawan juga bagaimana mereka mensituasikan bola di daerah pertahanan lawan. Habis ini bulan puasa. Ini jadwal latihannya bagaimana? Sore bisa malam juga. Oh, ada kemungkinan malam juga. Kemungkinan malam. Kalau malam berarti berbuka ya. Kalau malam berarti setelah tarawih atau bagaimana? Iya, setelah tarawih. Uji cobanya berarti nanti bulan puasa juga ada uji coba atau bagaimana? Ada. Ada nggih. Berarti tetap sesuai jadwal. Sesuai jadwal, sesuai rencana. Masih off seasonnya Liga 3 sama Liga 2 sudah mau off season. Barangkali ada rencana uji coba ngelawan saya sama tim Liga 3 atau ada. Barangkali sama Liga 2 lagi. Ada. Oh, ada nggih. Liga 3 ada. Kalau Liga 2 udah enggak ada ya. Oh. Mungkin Liga 1 kita coba juga kalau Kalau bisa nggih. Yang sesama Liga 3 nanti pas tengah-tengah atau pas menjelang awal musim nanti? Di awal musim nasional. Di bulan puasa kita lebih banyak di Liga 3. Oh, minggu depan juga dengan Liga 3 sudah mulai. Tapi untuk latihan sendiri menunya tetap sama nggih selama bulan puasa. Tetap.